Puji Tuhan saudara, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam segala kegiatan kita hari ini, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan, setiap kita adalah manusia yang terbatas dan setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita manusia yang butuh pertolongan orang lain, tetapi seringkali kita tidak mendapatkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya, tetapi seringkali orang lain tidak bisa menolong kita pada waktunya. Dan memang sebenarnya firman Allah juga mengajar kita untuk tidak mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita harus hidup bersosial, kita harus saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, tetapi di sisi lain kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jadi saudara, yang harus kita andalkan untuk menjadi pertolongan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dan itu yang saya rindu kita belajar hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Dan pertolongan yang bagaimana yang kita akan dapatkan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Allah akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis bagi setiap saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati sehingga di sepanjang hari ini saudara akan dibekali oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat mulai ayat 14 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat
pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita punya imam besar agung. Saudara, berbicara tentang imam besar, di dalam Perjanjian Lama, imam besar bertugas sebagai pengantara antara umat-umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi imam besarlah yang menghubungkan apa yang menjadi permohonan umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan imam besar jugalah yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Artinya, imam besar berfungsi sebagai pengantara, penyambung antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah imam besar di dalam Perjanjian Lama juga adalah imam yang memiliki kelemahan-kelemahan, imam yang terbatas, bahkan imam yang berdosa. Tetapi syukur bagi Tuhan, hari ini saya dan saudara punya imam besar agung. Dialah Yesus Kristus. Dan saudara, dari imam besar agung inilah, yaitu dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, yang telah menghubungkan antara kita dengan Allah, kita yang sebenarnya tidak layak karena kita berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita, kita yang terpisah dari Allah, kita yang telah diusir, manusia yang telah diusir dari Taman Eden, dan kita terpisah dari Allah. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar yang menghubungkan kita kembali dengan Bapa. Dan di dalam Dialah sebagai imam besar kita, kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Oleh karena imam besar kitalah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Saudara, adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan? Dan mungkin saudara sedang mengharap-harapkan pertolongan dari orang lain. Saudara rindu supaya saudara ditolong karena keadaan saudara begitu sulit mungkin saat ini. Keadaan saudara begitu berat mungkin saat ini. Mungkin di tengah keluarga saudara ada masalah yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Dalam kehidupan pribadi saudara ada masalah, persoalan, pergumulan yang membuat saudara membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin dalam pekerjaan bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, dalam profesi saudara ada masalah, persoalan yang hari ini sedang saudara hadapi, yang dimana saudara membutuhkan pertolongan. Tetapi ketika saudara mengharap-harapkan dan membutuhkan pertolongan dari orang lain, ternyata tidak ada orang yang mempedulikan saudara. Tidak ada orang yang mengerti saudara dan tidak ada orang yang peduli untuk menolong saudara. Atau bahkan mungkin ada orang yang mau menolong saudara, tetapi mereka tidak mampu untuk menolong saudara karena mereka juga terbatas. Mereka tidak sanggup menolong saudara karena mereka juga punya kelemahan, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi hari ini saudara jangan berkecil hati. Sekali lagi, ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah imam besar kita yang menghubungkan kita dengan Bapa di sorga. Dialah pertolongan kita. Dan kalau kita mendapatkan pertolongan dari Dia, maka pertolongan kita itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saudara mungkin pernah dengar tentang kisah film India ya. Bahwa di film India sering kita lihat bahwa ada pemeran utama yang mengalami satu pergumulan, lalu kemudian dia bergumul di dalam kisah itu saudara, lalu kemudian akhirnya dia bisa menyelesaikan pergumulan itu, lalu kemudian datanglah polisi setelah semuanya selesai. Itu sebabnya sering disebut dengan pertolongan yang terlambat. Saudara, dalam hidup ini juga seringkali demikian. Kita menunggu-nunggu pertolongan, kita menunggu-nunggu pertolongan setelah semuanya terlambat. Ada orang-orang yang berkata, kalau tadi aku tahu, maka aku akan menolong kamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan memberikan ini kepadamu. Kalau tadi seandainya aku tahu, maka aku akan langsung datang kepadamu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada umumnya itu hanya lip sync, saudara. Kalau tadinya dia tahu juga, akan begitu-begitu juga. Karena memang manusia tidak bisa diharapkan.
Tetapi sekali lagi jangan berkecil hati, saudara. Ada pertolongan dari Tuhan. Dan pertolongan itu bukan pertolongan yang datang terlambat, tetapi pertolongan yang tepat pada waktunya. Karena Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu pergumulan saudara, Dia tahu apa yang saudara hadapi, Dia tahu beratnya beban yang sedang saudara pikul. Dan kalau Dia menolong, maka pertolongannya akan tepat pada waktunya. Karena dikatakan di ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa pertolongan yang tepat pada waktunya itu kita dapat terima dari rahmat Tuhan, dan kita dapat temukan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Bukan karena kelebihan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita ditolong oleh Tuhan. Bukan karena kita punya ini, itu, dan sebagainya sehingga kita ditolong oleh Tuhan. Tetapi pertolongan itu semata-mata kita terima dari rahmat dan dari kasih karunia Tuhan. Artinya apa, saudara? Hari ini kita harus sadar bahwa kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, di mana pertolongannya itu hanya dapat kita terima oleh karena rahmat-Nya, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihan-Nya. Sadarilah hari ini bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, di mana pertolongan itu saudara akan terima dari kasih karunia Tuhan, dari rahmat Tuhan, dari belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan pertolongan oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saudara, saat ini yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya itu. Bagaimana supaya saudara yang hari ini mungkin bebanmu berat, mungkin hari ini pergumulanmu berat, bagaimana supaya saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Mari kita belajar, saudara. Kita lihat ke dalam firman Tuhan, di mana di ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan kita, saudara? Kita harus berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, yaitu bahwa Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah Juru Selamat kita, Yesuslah penolong kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang peduli untuk menolong saudara. Dialah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang harus kita pegang, saudara, bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Yesus itu bukan hanya manusia yang pernah hidup dalam sejarah. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan yang turun dari sorga dan kemudian merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia rela terhina supaya saya dan saudara, oleh karena rahmat dan belas kasihan-Nya, kita mendapatkan pertolongan kita. Tetapi bagaimana supaya pertolongan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Yang pertama, teguhlah berpegang kepada pengakuan iman kita. Kalau saudara berpegang teguh kepada pengakuan iman saudara, maka saudara akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, jemaat-jemaat mula-mula, orang-orang Kristen mula-mula, kalau dikatakan teguh berpegang kepada pengakuan iman, karena pada waktu itu ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya untuk mempertahankan iman mereka. Dan di sisi lain ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat yang dimana mereka harus bertahan, mereka harus belajar, dan mereka harus memahami iman yang benar supaya mereka tetap berpegang kepada iman yang benar. Jadi kalau dikatakan mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka, karena mereka memang ada tantangan yang mereka harus hadapi, karena ada pergumulan yang harus mereka hadapi, dan ada ajaran-ajaran sesat yang harus mereka hadapi. Artinya dalam banyak tantangan tersebut mereka harus bertahan
untuk berpegang teguh kepada iman, pengakuan iman mereka. Dan hari ini dalam konteks yang berbeda, saudara, mungkin tantangan yang kita hadapi tidak seperti mereka, tetapi tantangan yang dihadapi oleh manusia, umat-umat Tuhan di zaman modern ini adalah tantangan kecanggihan zaman. Ada begitu banyak godaan untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan karena canggihnya zaman ini, saudara. Karena segala sesuatu bisa sepertinya bisa kita perbuat. Segala sesuatu sepertinya bisa kita lakukan. Sepertinya apa yang kita butuhkan bisa kita terima dengan sekejap. Jadi itu membuat banyak orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal satu kali petikan, maka dunia ini bisa hancur oleh karena murka Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saat ini ada gempa puluhan skala Richter, saudara. Tuhan goyang ke kanan dan ke kiri dalam hitungan sepersekian detik. Apa yang akan terjadi? Semuanya hancur. Jadi secanggih-canggihnya, semaju-majunya zaman ini, saudara, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah murka, semuanya akan binasa. Dan untuk kita mendapatkan pertolongan, kita harus berpegang teguh kepada pengakuan kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara harus benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara harus berpegang teguh kepada pengakuan itu. Lalu kemudian, saudara, di ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan? Kita harus memahami bahwa sebenarnya Allah kita, Yesus yang adalah pengantara kita dengan Tuhan, Dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia imam besar yang mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan Dia telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Bahwa imam besar kita merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ketahuilah saat ini bahwa Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Saudara tidak sendiri, ada Tuhan yang mengalami dan merasakan apa yang saudara rasakan. Dia mengerti keberatan-keberatan saudara. Dia mengerti beban saudara saat ini. Dia mengerti persoalan saudara. Dia mengerti segala beban saudara. Dia mengerti penyakit saudara. Dia lebih sakit dari apa yang saudara alami demi untuk menebus saudara. Dia mengerti penderitaan saudara. Dia lebih menderita daripada penderitaan yang sedang saudara pikul saat ini. Dia menderita untuk menebus kehidupan saudara. Dia mengerti tentang beban berat saudara karena salib yang besar itu. Dia pikul dengan terseok-seok saudara untuk menebus saudara. Dia mengerti penyakit saudara karena cambukan-cambukan itu. Dia alami dan begitu mengerikannya dia rasakan saudara. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tanggung itu dan dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Karena dia terlebih dahulu sudah rasakan itu untuk menanggung kita saudara. Untuk menebus kita. Jadi ketahuilah bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan. Ada orang yang meminta doa saudara dan berkata, sekian lama aku sudah berdoa, sekian lama aku sudah memohon. Sepertinya Tuhan itu tidak mempedulikan aku. Sepertinya Tuhan itu tidak mau menolong aku. Dengar saudara, jangankan untuk menolong saudara, bahkan untuk dicambuk demi cambukan, dia rela untuk saudara. Dipaku di kayu salib, dia rela untuk saudara. Darahnya mengalir. Dia begitu menderita dan semuanya itu dia tanggung. Dan dia rela menanggung semuanya itu untuk saya dan saudara. Jadi saudara, Dia Allah yang benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya saat ini tetaplah melangkah. Karena sebenarnya ada Tuhan yang merasakan apa yang saudara rasakan. Kesedihan saudara, pergumulan berat saudara, keletihan saudara, kelemahan saudara saat ini oleh karena beban persoalan hidup. Dia Allah yang merasakannya dan Dia Allah yang turut mengalaminya. Lalu kemudian saudara,
Di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, supaya umat-umatnya dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya, saudara, untuk mendapatkan pertolongan kita, kita harus menghampiri tahta kasih karunia. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan rahmat. Di sanalah kita akan menemukan kasih karunia, dan di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi sebenarnya dia jauh dari Tuhan. Bukannya dia mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dia hidup dalam dosa, dia hidup jauh dari Tuhan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dia berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doaku, Tuhan itu tidak adil dan sebagainya. Dengar, saudara, doa itu bukan sekedar saat kita sujud dan meminta kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah setiap saat dan setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Ketika saudara menjalani kehidupan saudara, itu sebenarnya bagian dari doa. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan, melaksanakan apapun yang kita lakukan, dan kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika ada orang-orang yang mungkin pagi dia bangun lalu kemudian berdoa, lalu kemudian sepanjang hari dia jalani hidup dalam dosa, lalu malam ketika sampai di rumah, sebelum dia beristirahat, dia berdoa bergumul. Besok pagi berdoa lagi. Tetapi sepanjang hari dijalani dalam dosa, orang yang demikian tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Karena pertolongan yang daripada Tuhan kita dapatkan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sedang hidup dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan hari ini saudara merasa begitu jauh dari Tuhan? Saya mau mengajak saudara untuk menerapkan firman Tuhan, saudara, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Saya percaya dalam segala pergumulan kehidupan saudara, saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saya percaya dalam segala pergumulan saudara, saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kalau hari ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, maka berpegang teguhlah kepada iman kita, pengakuan iman kita, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesuslah pertolongan kita. Lalu pahamilah saudara bahwa Yesus merasakan apa yang saudara rasakan, karena dia terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Dan kemudian yang ketiga saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang tepat pada waktunya itu akan menyelesaikan segala beban, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita. Saya berharap firman Tuhan ini benar-benar memperlengkapi saudara, membaharui saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Tuhan, kiranya campur tangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kiranya bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya menolong kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon di hadapanmu, berkati anakmu ini, tolong mereka dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Jadilah engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau yang menolong mereka tepat pada waktunya, ya Tuhan. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Ajar mereka untuk berpegang teguh kepada pengakuan iman mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahwa Yesus merasakan dan peduli
kepada kami, dan bahwa Engkau selalu bersedia untuk mengulurkan tangan bagi kami ketika kami mendekatkan diri kepada-Mu. Kami mau hidup dekat dengan Tuhan, karena di sanalah kami temukan rahmat dan kasih karunia, dan di sanalah kami mendapatkan pertolongan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu, dan ajar mereka menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban mereka, persoalan mereka, segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati semua, hamba akan menopang mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama, Tuhan kiranya tetap hadir dan bekerja di tengah kami dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Sehingga mereka maksimal dan berhasil, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama-Mu, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati, berkati, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang yang mereka rawat, mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan. Padahal mungkin mereka
memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa, Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat, ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan pagi dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen.